Penyanyi dangdut Lesti Kejora mencabut laporan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap suaminya Rizky Billar. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh pihak kuasa hukum Rizky Billar pada Kamis 13 Oktober 2022. Rizky Billar dan Lesti Kejora disebut telah berdamai. Kuasa hukum Billar pun menyebut bahwa Lesti mencabut laporan itu tidak sedang dalam tekanan. Lesti pun membenarkan dirinya telah mencabut laporan kasus KDRT tersebut saat berada di Mapolres Jakarta Selatan pada Jumat 14 Oktober 2022. Ia mengungkap alasannya mencabut laporan itu adalah karena sang anak. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu 28 September 2022. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Billar melakukan KDRT sebanyak 2 kali. Rizky Billar pun ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober 2022. Saat konferensi pers pada Kamis 13 Oktober 2022 sore, Billar juga ditampilkan ke publik dengan mengenakan baju tahanan.